akan Kakak Ibu. banyak dari kalian yang bermain-main dengan tombol-tombol yang seharusnya dipergunakan oleh host atau presenter saja. Jadi mohon mohon pengertiannya dengan sangat agar pembelajaran kita bermanfaat, kita tidak buang waktu sia-sia. Silakan dengarkan saja baik-baik, duduk manis, akan ada sesi tanya jawab di akhir pembahasan. Baik, Kelas Kak, next 10 dong, Bapak. jam berapa, Bu? Kelas 10-nya nanti akan ada jadwal berikutnya. Next dong, Pak, kita Oke, Bu. saya tadi udah sampai ke ya, saya tadi sudah sampai ke pembahasan lanjut, udah di sini tadi kita udah ya. Ya, mohon TikTok-nya dimatikan dong. Lanjut, Pak. Delon ya, keluar sekali ya sih mau Ya, oke, lanjut, next. Ya, udah. Oke. Jadi sampai sini dulu. Baik, sahabat semua, kalian bisa lihat yang kalian bisa lihat tadi ada sumber bunyi ya. Ini adalah sumber bunyi yang dipegang sama seseorang kemudian didengarkan oleh beberapa orang yang ada di sekitarnya. Tadi kalian sudah menjawab bahwa yang mendengar paling besar itu adalah si Alia. Oke, next, bisa. Dan itu ternyata benar. Boleh di next. Boleh di next. Yes, boleh di next. Iya, Ya, ya, bisa. Bu. Oke, sip. Nah, jadi kenapa bisa? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa si Alia yang dengar suaranya lebih jelas? Itu karena bunyi yang dipancarkan itu bentuknya adalah lingkaran. Jadi jarak jari-jari lingkaran yang semakin besar menyebabkan energi yang terpancarkan semakin kecil. Jadi kalau jaraknya jauh, ya intensitas bunyinya pasti kecil. Nah, perbandingan tersebutlah yang dinamakan intensitas bunyi. Ya, sahabat. Jadi sekarang kalian sudah paham bahwa sumber bunyi itu gelombangnya itu ada berbentuk lingkaran. Jadi kalau misalnya ruang lingkupnya lingkaran ya. Jadi kalau misalnya kita semakin jauh ya, mendengarnya semakin kecil karena apa? Karena adanya energi yang terpancarkannya semakin kecil. Nah, kalau kita rumuskan ya, intensitas itu adalah P per A. Jadi kalau misalnya mau gampang, ibu sama dengan IPA. Ibu itu intensitas bunyi, IPA itu rumusnya. Ibu sama dengan P per A. Intensitas bunyi itu satuannya watt per meter persegi, kemudian P-nya itu adalah daya bunyinya dalam watt, kemudian A adalah luas bidang berupa selimut bola. Oke, karena tadi luas bidangnya selimut bola, maka rumus yang digunakan adalah 4πr kuadrat. Adek siapa itu? Tolong. Oke, next. Minta tolong next, Pak. Belajar. Siap. Nah, dia. Next time, next Nah, time. tadi kita udah ya, next time. Kita udah tahu rumus untuk intensitas bunyi. Back, 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 back. Belum sampai sini. Back dulu. Nah, jadi kalau misalnya ada dua buah titik, ya, kalau tadi intensitas bunyi I sama dengan T per A, ingat. Ingat rumusnya ya. Ibu sama dengan IPA. Ya, ibu itu intensitas bunyi sama dengan I itu simbolnya P per A. P itu adalah daya dan A adalah luas permukaan. Nah, kalau misalnya ada dua buah titik, ya, P dan Q ini berjarak, memiliki jarak, ya. Nah, karena jaraknya itu tuh jari-jari, kalau kita gunakan rumusan seperti ini, dibandingkan, maka rumus yang jadi itu adalah intensitas P per intensitas Q sama dengan RQ kuadrat per RP kuadrat gitu loh ya. Gampang sekali. Ini kenapa bisa hasilnya seperti ini? Karena P-nya sama, jadi bisa dicoret. Kemudian 4P-nya juga pasti nilainya sama. Nah, yang beda itu adalah jari-jarinya. Karena kan semakin jauh semakin besar, semakin jauh semakin besar. Begitu. Kalau dicoret, maka muncul hasil akhirnya seperti ini. Oke, kita lanjut.
Lanjut. Oke, lanjut. Oke, sekarang siapkan pena dan kertas kalian karena ada contoh soal ya. Berdasarkan tadi. Oke, siap. Saya tunggu. Berdasarkan pembahasan yang tadi ya, kalau misalnya ada soal seperti ini bisa dibaca masing-masing. Di tempat sejauh 2 meter dari sumber bunyi, intensitas bunyi yang diterima adalah 0,01 watt per meter persegi. Jadi, berapa intensitas bunyi yang diterima di tempat sejauh 10 meter dari sumber bunyi? Nah, tadi udah dibahas, kalau misalnya jaraknya semakin besar, maka intensitasnya semakin kecil. Oke, sekarang silahkan dicari. Kita tunggu sama-sama. Saya akan baca chatan siapa yang duluan. Nanti bisa jawab di saya. Ya. Ayo, cepat. Siapa yang bisa jawab? Ayo, silahkan. Contoh soal kerjakan ini. Tadi sesuai dengan rumus yang disampaikan Ibu Dona. Ya. Satu, Bu. Nanti. Satu. Apa yang satu? Ayo, di chat, di kolom chat, siapa yang bisa ngerjakan duluan? Ayo dong, jangan. Sebelah kanan, lu bisa di chat. Iya, jangan ini dong, jangan. Ya, nggak ngerti. Masa nggak ngerti? Kan tadi udah dijelaskan, kalau misalnya jaraknya semakin besar, maka intensitasnya semakin kecil. Dari itu aja, logikanya udah tahu lo kalian, ya. Kalau misalnya jaraknya 2 meter, intensitasnya itu 0,01. Jadi kalau jaraknya 10, artinya intensitasnya gimana? Gitu, ya. Siapa yang bisa jawab? Deng-deng-deng. Kita lihat. Ada yang jawab 0,2, 100, 0,025. 5, 500. Aduh. 0,01, 0,05. Kita cek sama-sama, Bapak. Boleh next dong. Lagi di mobil. Berhenti dulu yang lagi di mobil. Nggak bisa nulis ya. Oke. 0,0004. Coba kita cek. Oke. Jawaban dari Dila tadi ya. Bisa next, Pak. Next dong. Jawabannya adalah... Ya. Ya. Diketahui R1-nya 2, R2-nya 10, kalau R1 intensitasnya 1, kalian bisa cari I2-nya itu dengan perbandingan yang ini tadi. I1 per I2 sama dengan I2 kuadrat R per R1 kuadrat. Jadi ini tinggal dimasukin angkanya, 0,01 I2, jadi 10 kuadrat per 2 kuadrat. Ya, jawabannya adalah 0 kok. Iya, tadi Dila duluan yang benar ya, saya lihat tadi. Dila, kamu bisa japri saya nanti... di 0852666643 ya, japrian aja, nggak tahu ngapain nanti. Ada bonus apa nanti kita bahas sama-sama deh, Dila ya. Tadi yang namanya Dila, ya Dila Putri Maharani, ya kamu udah catat nomor saya Dila, 0852666643. Oke, Dila Putri Maharani. Oke, lanjut kita next. Nah, kita masuk kepada taraf intensitas bunyi. Nah, sahabat semua, ya, kita punya yang namanya batas ambang pendengaran, ya. Kemudian kita juga punya batas intensitas ambang, ya, intensitas bunyi yang dapat merangsang pendengaran itu seperti kalian bisa baca adalah 10 pangkat min 16 watt per sentimeter kuadrat sampai 10 pangkat minus 4 watt per meter kuadrat. Ya, perbandingannya, ya, perbandingannya itulah yang dinamakan dengan taraf intensitas bunyi. Ya, dalam hal ini digunakan skala logaritma, rumusnya adalah T1 sama dengan 10 log I per I0. Oke, sekarang kalau kalian memahami rumus ini, kita bisa jawab soal sama-sama. Next, Pak. Tabel. Next, dong. Oke, nah kalau misalnya ini soal sering masuk di ujian ya, sahabat semua. Jadi sering sekali ada soal berapa satu buah mesin tik, kemudian taraf intensitasnya berapa, kemudian kalau dibunyikan secara bersamaan itu berapa, gitu kan? Nah itu kita pergunakan rumusnya adalah T1 m sama dengan T1 c. Halo, saya jadi TikTokan ini. Oke,
T1N ya, T1 plus 10 log N. Oke, jadi sekarang kalau misalnya kita punya soal seperti ini, bagaimana cara menjelaskannya? Boleh next. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pelan ya. Oke, nanti yang belum paham boleh tanya-tanya lagi, kita kejar waktu. Catat rumusnya dulu, buka. Next. Di sini. Next dong. Nah, okay. Kita punya soal begini, ya. Ananda sekalian, sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Kalau misalnya intensitas gelombang bunyi di suatu titik adalah 10 pangkat 8 watt per meter kuadrat, berapakah taraf intensitasnya jika intensitas ambang bunyi di titik tersebut sebesar 10 pangkat 12 watt per meter persegi? Ya. Sahabat, tadi kita udah dapat rumusnya. Kalau taraf intensitas atau TI. Baik, tadi Pak, boleh. Ini soalnya, sahabat, boleh dicatat dulu. Nanti kita back, lihat rumus yang tadi udah dijelaskan. Nanti saya akan kasih waktu untuk kalian menyelesaikan seperti tadi juga yang duluan. Dan betul, silakan japri saya. Ya, ini udah dicatat? Ini udah dicatat? Intensitas. Sementara, Bu, sementara. Oke, ya, siap. Sebentar ya. Baik. Ya, ini dia. Ini kalau misalnya T-nya ada beberapa buah ya. Baik lagi, Pak. I love you too, dia Haliatan dan Tita. Baik lagi dong. 200, 200. Oke, 200 yang pertama. Masih Dila Putri Maharani. Oke, berarti di bawah Dila tadi siapa? Oke. Kita cek, Pak, jawabannya apakah betul 200? Ya, diketahui I-nya 10 pangkat min 8, kemudian I0-nya 10 pangkat min 12, ditanyakan TI. Ya. Jadi TI itu rumusnya adalah 10 log I per I0. T-nya berarti 10 log 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 12. Nah, 10 kali 4 itu 40 desibel. Ya, Raffi Julio. Yeay, Raffi Julio. Next. Ya. Oke, next aja ini. Adalah quote-quote aja. Thank you for watching. Jadi sahabat semua, ya sahabat semua, demikianlah sebenarnya pembahasan kita, tidak terlalu banyak karena hanya intensitas dan taraf intensitas. Ada beberapa rumus yang tadi kita kerjakan. Iya, udah selesai. Ada beberapa soal juga yang tadi udah kita kerjakan. Sebenarnya saya mau coba Kahoot, karena saya udah buat Kahoot semalam untuk kita kerjakan sama-sama. Tapi waktu yang memisahkan kita, yang tadi sempat tertunda beberapa lama, mohon maaf ya, karena tidak bisa dilaksanakan. Jadi untuk yang tadi sudah dapat nomor saya, silakan dijapri. Kemudian untuk PPT-nya nanti mungkin bisa di-share juga. Nanti kita dengan catatan kalian yang di sana, pembelajaran kita bisa bermanfaat. Ya, nanti kita bagi PPT-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Halo. Baik, terima kasih kepada Ibu Dona yang sudah menyampaikan tadi tentang intensitas. Ya, bunyi.
Apa pertanyaan nih, Bu Dona? Silakan, barangkali adik-adik yang mau ingin bertanya tentang materi ini, boleh disampaikan di sini. Apa materinya? Kan keluar apa materi ini? Nah iya, Pak. Oke, okay, deh. Untuk Lila Putri Maharani. Lu enggak iki otomatis langsung menggunakan sing bagian pemateri lu. Tidak ingin pemateri ini wong. Secara lisan tidak ingin disampaikan pertanyaan secara lisan boleh di chat sebelah kanan, silakan bertanya sama Ibu Dona. Silakan. Tadi ada dua orang ya, Lila Putri Maharani sama siapa ya tadi ya? Pak cowok tadi. Ya, siapa ya tadi lupa saya namanya tadi. Tapi tadi ya Rafi, Bu. Sudah saya sebutkan namanya 08 52 6666 4334. Mohon nanti. Ya. Oke, okay. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup kali ya. Pak. Tutup. Acaranya mungkin selesai ya. Terima kasih sekali Bu Dona yang sudah menyampaikan materi fisika. Ada pertanyaan nih Bu dari WA ini Bu. Dari WA dari chattingnya itu. Ingin tanya Bu. Ya, ada satu soal. Rumus Bu pengen tanya yang rumus kedua kalau nggak salah itu digunain kapan? Tanya. PI iya. Rumusnya ini. PI sama ya, Raffi D. Julio ya yang kedua. Julio yang kedua. Gimana Bu pertanyaannya? Jadi, Bu? Ada pertanyaan kapan itu digunakan? Oke, jadi rumus itu, ini siapa namanya Pak yang nanyain Pak? Dari Lucky Leo Bu. Oke, Lucky. Dari Gisela, Lucky, dari Gisela. Untuk pertanyaan Gisela, pertanyaan kamu untuk rumus ini, memang kita belum sempat bahas soalnya ya, nanti kita bahas sama-sama ya. Itu digunakan kalau misalnya ada beberapa sumber bunyi yang dibunyikan secara yang identik tapi dibunyikannya secara berbarengan. Ya, jadi misalnya ada satu buah mesin tik dengan taraf intensitasnya sekian. Kemudian kalau misalnya 10 buah mesin tik dibunyikan secara bersamaan, berapakah? Nah, itu kita bisa pakai rumusnya yang tadi, ya. Begitu. Oke. Demikian, Bapak, jawaban saya. Tidak ada pertanyaan lagi. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Bu. Ya, sama-sama. Dona, bahwa tadi Bu, di kapan dipakainya jadi bunyi identik yang muncul secara berbarengan ya Bu ya tadi ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya kalau tidak ada lagi pertanyaan mungkin itu. Bu Dona nggak ada lagi ingin disampaikan Bu barangkali? Cukup sepertinya. Jadi kesimpulannya materi hari ini, sahabat semuanya, guys-guys yang ada di luar sana, alhamdulillah udah tenang di akhir-akhir, kalian sangat baik sekali. Jadi nggak ribet. Kita sempat tersendat tadi 20 menitan mungkin ya Bu ya. Tapi memang tadi terakhir itu lancar lancar banget dan saya taraf intensitas sekali. Bunyi. Intensitas bunyi. Ya, siap. Silakan dikerjakan soal di bank soal, jangan lupa ada banyak sumber belajar juga yang ada di rumah belajar yang belum di, dengan duta-duta rumah belajar yang ada di provinsinya masing-masing. Terima kasih, sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Dona dari Tarum Belajar dari Jambi. Terima kasih juga untuk adik-adik semua yang sudah sangat sabar menunggu apa mengikuti kegiatan ini. Silakan nanti buka lagi materi-materi apa buka-buka lagi materi lihat bang soal tentang terkait dengan intensitas bunyi ini. Mungkin sampai di sini mohon maaf jika banyak sekali terjadi trouble di kegiatan ini. Tapi saya salut dengan adik-adik hari ini mengikuti dengan sabar ya. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunda penyelenggaraan kegiatan dan melibatkan massa dalam. Jam berapa Mas Arif nih? Enggak. Libur itu. Mel, Meli. Cek. Halo Pak Sodikin. Pak Sodikin. Saya Deni, Pak. Mas Sisa ya? Halo. Mas Deni gimana, Mas? Ya, nih udah saya set jadi presenter. Kita lagi nunggu Bu DRB. Ya, saya udah. Saya cek dulu sudah masuk rumah atau belum ya. Saya udah kontak. Ini Mas Deni. Mas. Mas. Ya, gimana, Pak? Dia mau, Pak. Dia mau pakai maya bisa enggak ya? Bisa aja, Pak. Bisa. Enggak tadi share screen. Nah, dia minta difasilitasi lab maya karena dia mau kasih game juga gitu loh. Boleh. Kalau misalnya di sana koneksinya kurang bagus, nanti saya yang ini aja, saya yang buka kelas maya dari sini, saya yang share screen dari sini. Nah, gitu Mas, di siapkan ya. Guys. Gak bisa, Mas. Buka Juli Fan. Halo. Sudah siap. Kayaknya enggak aktif ya, Bu ya? Iya, sorry. Halo, Pak. Dengar suara saya, Pak? Ya, kedengeran. Oke, siap. Ibu rencana mau buka kelas maya juga ya, nanti share screen-nya ya, dari kalau saya saja. Boleh. Untuk materi daya hantar listrik larutan, Pak. Untuk materi daya hantar listrik larutan. Bisa dibuka dulu oleh Pak Sodikin ya. Nah, di mana menunya Mas Dini? Tinggal ngomong. Ya? Bicara aja, Pak. Kemarin gitu. Enggak belum perkenalan. Lab-nya gimana? Di lab maya saya siapkan, Pak. Buka dulu, perkenalkan buka Juli Fan-nya.
Sama siang Ibu Kak Juli sudah siap? Sudah Pak. Oke, siap. Ya, baik. Ini masih banyak yang tidak di mute, itunya Mas Denny bisa di mute yang masuk Mas Denny. Bentar Pak, bentar. Kalau buka jenis form, silahkan buka asmanya sudah saya bukakan dulu. Iya, sebelumnya PPT saya dulu yang mau saya share Pak, boleh? Gitu. Iya, oh, saya share PPT aja. Dulu, kita teori dulu, baru abis setelah ini kita praktikum. Oke, ya. Thank you. Oke, saya boleh share. Di share kontennya? Iya. Gak bisa ya Pak. Nggak bisa saya share Pak, mohon izin. Iya. Nggak bisa di share Pak. Mungkin PPT-nya bisa di share ke WA aja Bu. Nanti saya bukakan seperti itu. Dona tadi. Di nomor Bapak yang tadi yang 75 ya, Pak? Iya, ya. Ya, Pak. Oh, udah saya kirim ya PPT-nya, Pak. Yeah.
Halo. Ya, halo. Halo Pak Sadikin. Dapat. Ya, Bu. Oke, audio saya gimana dengarnya? Boleh. Bagus, Bu. Bagus. Jernih, Bu. Oke, thank you. Soalnya di Maluku agak-agak jaringannya agak-agak enggak terlalu bagus. Agak sedikit khawatir juga. Ya. Ya. Sama Bung Haryo. Ini bayarnya langsung ke Herman ya? Iya, disuruh Pak Eter gitu. Oh gitu. Lama itu ya kontaknya. Oh. Udah ditamu lagi. Udah. Ngomongnya baru kemarin, cuman aku minggu yang kemarin selamatnya udah aku gitu, Mbak supir pakai Pak Eka ini oh ya udah, nah ini aku tanya dulu, dia bilang segitu, ya sekitar sejutaan sekian sih, sejutaan kan pada Pak Eka, kita ngomong kita ya gue udah transfer ya gue gak tahu kalau itu kedua kan SPJRTK apa aja? Nah ini kan lagi spesifikasi begini ya, ya kan? Itu surat tugas siapa yang dapat, siapa yang enggak, dan pokoknya banyak yang ikut ada kali ini yang enggak WFH. Dari udah ada. Siap Bu? Langsung. Iya. Oke siap. Iya mau coba. Oke sebentar bisa saya antar dulu ya. Baik, adik-adik seluruh tanah air, kali ini kalian bergabung dalam mata pelajaran kimia dengan top larutan elektrolit dan non-elektrolit untuk kelas 10. Ya. Nanti kalian akan diajak ikut praktek di lab Pak Maya, selain aparat akan dilakukan oleh Ibu Kak Julifen Wasinena dari SMA 14 Ambon. Silakan Bu Kalen. Bisa dimulai. Iya, benar sekali Pak. Halo, selamat siang sahabat Rumah Belajar di seluruh Nusantara Indonesia. Ya. Iya, Ibu Alen berharap semua dalam keadaan baik ya. Pak Sodikin, audio saya dengarnya baik? Dengar jelas. Oke, saya lanjut ya. Ya, walaupun kita belajarnya online, semuanya harus semangat ya. Hari ini kita ada dalam kelas kimia dan saya adalah guru kimia kalian untuk hari ini. Dan materi yang akan kita pelajari yaitu materi kelas 10 pada semester 2 yang sedang berjalan ini, yaitu materi daya hantar listrik larutan atau biasa dikenal dengan larutan elektrolit non-elektrolit ya. Oke, sudah siap semua belajarnya? Ya, saya harap room ini tidak ada yang gaduh ya. Semuanya di-mute mic-nya agar tidak gaduh ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh di chat, nanti saya coba jawab satu-satu ya. Oke,
Baik, sahabat rumah belajar, kita akan belajar. Next, Pak. Okay, next lagi, Pak. Baik, sahabat rumah belajar, hari ini kompetensi dasar yang akan kita capai dengan tujuan mata pelajarannya yaitu mengidentifikasi sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan hasil percobaan dengan tujuannya mempelajari siswa dapat membedakan yang pertama larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah, kemudian menyebutkan penyebab larutan bersifat elektrolit, kemudian menyebutkan jenis-jenis larutan elektrolit dan menyebutkan jenis senyawa elektrolit, ya. Oke, jadi ini indikator yang akan kita capai hari ini, ya. Next, Pak. Ya, jadi sebelum kita masuk dalam larutan elektrolit non-elektrolit, untuk sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia, Ibu Alen tanya dulu nih, mengapa pada saat banjir datang, hujan, kemudian banjir datang, semua arus listrik harus kita matikan? Ya, benar ya. Jadi ketika pas musim hujan, kemudian pas mau banjir nih, pastinya semua sumber listrik harus kita matikan. Ya, entah itu lampu, entah itu colokan pada kulkas, atau apapun itu sumber listriknya harus dimatikan. Ya, apalagi banjir sudah masuk ke rumah kita, itu harus kita matikan. Ya, jawabannya akan kita temukan pada materi ini. Oke, jadi pada saat musim hujan tiba dan banjir datang, pasti sumber listrik harus kita matikan. Ikuti terus pelajaran ini agar bisa menemukan jawaban yang pastinya. Oke, okay? Yang balik, Pak. Jadi larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya, simple ya. Jadi larutan elektrolit itu larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Apapun larutannya yang dapat mengantarkan arus listrik, otomatis itu sudah diidentifikasi sebagai larutan elektrolit. Paham ya semuanya? Itu di mana tuh? Harusnya malam soalnya pakai ngomong gitu. Hilang bu kalian suaranya. Suara hilang ya. Jalan gue aja langsung.
Dia maksa kita lagi hari ini. Oh. Boleh kata pas. Ya boleh buku dekat AI My voice. Of course, I see you smile. You from, dude? Fucuk. Hey, hey. Feeling good. I'm sure. Kata patah ya? Gimana ya? Halo Pak. Halo Pak, dengan audio saya, suara saya dengar Pak? Bu kalian, kedengaran Bu, ya. Silakan Bu dilanjutkan. Oh udah ya. Oke, boleh balik satu slide lagi Pak? Oke, jadi untuk sahabat rumah belajar, mohon maaf ya, karena ada terjadi sedikit kesalahan teknis. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi untuk mengetahui apakah larutan itu tergolong atau termasuk larutan elektrolit dan elektrolit, kita harus menguji daya hantar listriknya. Kalau ketika kita uji, lampunya dapat menyala dan munculnya gelembung gas pada elektroda, otomatis larutan itu dikategorikan larutan elektrolit ya. Oke, di sini contohnya seperti larutan HCl, COCl2, HCl, NaOH, NaCl, CH3OOH dan NH3 ya. Next, Pak. Ya, next, Pak. Oke, seperti itu. Sedangkan larutan elektrolit yaitu larutan
larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena dalam larutan elektrolit menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas, ya, yang dapat bergerak bebas. Makanya dia dapat menghantarkan listrik sahabat rumah belajar, ya. Nanti setelah ini sahabat rumah belajar bisa lihat lebih nyata lagi ketika kita sudah ada dalam praktikum menggunakan lab maya, ya. Oke, next. Oke. Jadi di dalam larutan elektrolit di sini ada dua jenis larutan elektrolit, ya. Yang pertama elektrolit kuat dan yang kedua larutan elektrolit lemah, ya. Sekali lagi ya, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Sudah dengar ya sahabat rumah belajar ya? Jadi untuk sahabat rumah belajar, perbedaan yang paling utama untuk dua jenis larutan ini yaitu pada daya hantar listriknya, ya. Jadi perbedaannya pada daya hantar listrik larutan. Pada elektrolit kuat yang konsentrasi daya hantar listriknya sama, ya, larutan elektrolit ini dapat terurai secara sempurna, ya. Sekali lagi, untuk elektrolit kuat larutan elektrolit ini terurai secara sempurna. Sementara untuk larutan elektrolit lemah, ya, dia terurai secara sebagian saja yang terurai, ya. Jadi itu perbedaan yang mendasar untuk dua jenis larutan ini. Oke, okay? Next, Pak. Halo, Pak. Ya, oke. Okay. Ini jenis senyawa elektrolit. Jadi senyawa elektrolit ini dibagi lagi, ya. Jadi senyawa larutan elektrolit yang pertama senyawa ion, contohnya seperti NaCl, NaOH, KCl, CuCl2, dan senyawa kovalen polar. Ya, mungkin sahabat rumah belajar sudah pernah dengar tentang senyawa ion dan senyawa kovalen polar, ya. Contohnya seperti HCl, Na3, dan Ca3COH. Dan larutan elektrolit yang dapat berupa senyawa, ya. Jadi seperti asam, basa, ya. Jadi ini sudah kita pelajari tuh. Oh, nanti ini materi kelas 11 nih. Jadi larutan asam dan larutan basa itu materi kelas 11. Jadi jenis larutan elektrolit ini juga termasuk dalam jenis berupa senyawa. Senyawa asam dan senyawa basa. Ya, contoh-contohnya nanti kita lihat realnya pada saat praktikum, ya. Oke. Okay. Next. Ya, coba kita lihat, perhatikan ciri-ciri larutan non-elektrolit, ya. Jadi kalau tadi larutan elektrolitnya larutan yang dapat mengantarkan arus listrik, ya, sahabat rumah belajar, kalau larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, ya. Yang pertama, ketika diuji, ciri-cirinya ya, yang pertama ketika diuji untuk larutan non-elektrolit ini lampu tidak bisa menyala, ya. Pada saat kita melakukan praktikum sederhana dengan menggunakan bola lampu dan elektroda, pastinya lampu tidak dapat menyala, ya. Yang kedua, tidak ada gelembung gas pada alat uji atau tidak ada gelembung gas pada elektroda karbon, tidak ada gelembung gas pada larutannya, itu tidak muncul gelembung gas. Itu secara otomatis bisa kita lihat pasti tergolong larutan non-elektrolit. Sudah paham ya sahabat rumah belajar ya? Oke, okay, next. Contohnya seperti larutan gula, alkohol, dan lainnya. Oke, okay, larutan non-elektrolit, penyebab larutan bersifat non-elektrolit, sahabat rumah belajar, dengar nih. Larutan elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena dalam larutan elektrolit tidak menghasilkan ion-ion. Jadi tidak ada ionnya, tidak terurai menjadi ion positif dan ion negatif, ya. Dia tidak menghasilkan ion-ion, sahabat rumah belajar, ya. Oke, okay, next. Oke, okay, sekarang waktunya okay. Kita praktikum ya sahabat rumah belajar ya. Supaya sahabat rumah belajar bisa lihat nih, ya. Dan spesialnya hari ini kita praktikum menggunakan salah satu fitur andalan yang dimiliki oleh portal pembelajaran rumah belajar, yaitu Laboratorium Maya. Sudah pada install rumah belajar belum di gadget masing-masing? Pastinya sudah kan? Oke, kalau sudah, ayo kita sama-sama buka di aplikasi rumah belajar di gadget masing-masing. Atau juga boleh buka langsung di masuk di link
portal rumah belajar yang resmi rumah belajar di belajar.kemendikbud.go.id. Ya, boleh ya sekali lagi Ibu Alen bantu segera masuk di aplikasi rumah belajar di gadget yang masing-masing yang sudah install, atau langsung kunjungi link resmi rumah belajar. Pak Sodikin boleh masuk ya di fitur Lab Maya, boleh? Ya, boleh. Boleh. Oke, okay, ya buat siswa-siswa di rumah semua, anak-anakku, boleh sekarang juga masuk di gadget masing-masing dengan menggunakan aplikasi rumah belajar yang sudah terinstall. Masuk di fitur laboratorium Maya, ya. Kita mau uji daya hantar listrik larutan, ya. Jadi bisa jelas terlihat nih mana yang dimaksud larutan elektrolit, mana yang dimaksudkan larutan non elektrolit berdasarkan uji daya hantar listrik larutannya, ya. Oke, okay, guys, mari sama-sama kita lihat. Pak, boleh arahkan ke materi daya hantar listrik larutan, Pak. Oke, okay, sebelah kiri. Oke. Ya, mari sama-sama kita lakukan percobaan. Oke ya, boleh Pak, boleh kita uji ya. Oke, tampilannya seperti ini, luar biasa sekali kan sahabat rumah belajar. Ini yang disebut dengan fitur Lab Maya, salah satu andalan dari portal pembelajaran rumah belajar ya. Hari ini kita mau praktikum semua. Iya benar sekali. Sebelum ini ada Ahmad ini. Jadi sebelum menggunakan Lab Maya ini pastinya sahabat rumah belajar harus install dulu aplikasi rumah belajar di gadget masing-masing. Kalau sudah install, baru kita bisa masuk di fitur Lab Maya, ya. Oke. Okay. Mari kita sama-sama praktikum. Oke. Okay. Di sini sudah ada larutan, ya. Masih larutan air murni, ya. Masih air murni. Kemudian ada baterai dan elektroda. Kemudian ada bola lampu, ya. Jadi di sini ada sekali lagi bola lampu, ada kabel penghubung. Kemudian ada elektroda dan larutan, ya. Oke, thank you ya yang sudah install rumah belajar, yang sudah masuk di fitur Lab Maya. Mari sama-sama kita praktikum. Jadi untuk yang pertama ini kita lihat dulu, kita uji dengan menggunakan air murni dulu ya. Air murni atau dengan rumus kimianya H2O, ya. Mari sama-sama sahabat rumah belajar, Pak Sodikin boleh saklarnya, apabila saklar dinyalakan, mari sama-sama kita lihat apa yang terjadi ya pada bola lampu dan elektroda. Ya, Pak boleh ya saklarnya dinyalakan. Oke guys, coba perhatikan sahabat rumah belajar, ternyata air murni pada saat saklar dinyalakan lampunya tidak bisa menyala. Coba. Semua perhatian ya, sudah lihat semuanya, lampunya tidak bisa menyala. Kemudian fokus kita ke larutannya dan elektrodanya. Apakah ada muncul gelembung gas? Coba perhatikan dengan baik. Apakah ada muncul gelembung gas? Ternyata tidak, sahabat rumah belajar. Ya, tidak ada munculnya gelembung gas pada elektroda ataupun pada larutannya. Ya. Jadi sudah bisa disimpulkan ya, air murni ini termasuk larutan elektrolit atau non-elektrolit. Ya, ada yang bisa jawab? Ya, berdasarkan identifikasi larutan tadi sudah pasti air murni ini larutan non-elektrolit ya. Oke, baik. Coba kita uji larutan. Oke, good job. Ini siapa ya? Melan, oke. Melan, benar sekali jawabannya larutan non-elektrolit. Boleh. Sekarang kita uji larutan berikutnya. Larutan berikutnya, Pak, boleh arahkan. Oke, untuk larutan garam. Kita mau uji larutan garam ya, sahabat rumah belajar. Oke, perhatikan baik. Saklarnya dimatikan dulu, Pak. Oke. Kita mau uji larutan garam. Perhatikan ya dengan baik.
Lancar aja. Bola lampu langsung, awalnya menyala, bola lampu itu kan mati. Oke. Kita mau identifikasi apakah larutan garam ini termasuk larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit. Ada yang bisa jawab belum? Sebelum kita praktikum, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ayo, saya tunggu elektrolit. Ada lagi yang punya jawaban lain, larutan elektrolit. Aduh, thank you ya, Petra Kefas. Wah, luar biasa sekali. Kita lihat jawabannya sama-sama ya. Apakah larutan garam ini termasuk elektrolit atau non-elektrolit? Coba Pak, saklarnya dinyalakan. Oke, good answer untuk Revalina. Kemudian. Tadi saya buka rusuh, ada kaje lagi. Masa aja pada jalan-jalan ya. Itu yang membatik. Bagi pembatik. Tidak tahu lagi, tidak. Halo. Kan hilang, Rip. Halo. Bintang. Suara, halo, suara ya, ibu Pak. Hilang. Ini suara sepertinya ibu. Koneksi Bu Kalen terputus, Pak. Betul, siap, betul. Coba kontak Kalen via WA. Koneksinya. Apa fungsi ini? Ping kita ngaro wong telepon ngene ke Swan enak gini. Lip. Yen. Bu kalennya sedang disconnect Pak, lagi berusaha untuk connect ke dalam room lagi. Jadi teman-teman mohon bersabar ya. Sedang menunggu Bu kalen bisa connect kembali ke dalam room. Bebas ya.
bebas aku bebas kalian juga bebas bawa. Kendi. Halo. Sekarang ada ya. Apa itu akses? Alamat itu? Enggak, maksudnya alamat yang kan daftar itu. Sampai sore itu enggak. Halo Pak. Halo Pak. Oh iya, belum takutan kok. Dengar suara saya Pak? Dengar Bu, silakan Bu. Oke, Pak ini saya sudah nggak pakai apa namanya, pakai laptop lagi, saya pakai apa namanya, handphone. Boleh di share lab maya tadi Pak? Sorry, mohon maaf. Sudah Bu, sudah di share dari tadi Bu. Tampilannya di sini belum ada yang di HP Ibu ya. Saya belum melihat tampilannya. Masih lo. Halo Bu. Iya Pak, dengar. Oke, siap. Oke, saya lihat ya. Oke. Baik. Muncul. Sahabat. Dengar suara saya Pak, audio saya boleh? Audionya ini patah-patah Bu. Iya, patah-patah Bu. Iya, jaringan, soalnya jaringan ini agak kurang begitu baik. Oke ya, sahabat rumah belajar, mohon maaf atas kesalahan teknis tadi. Boleh kita lanjutkan lagi ya. Untuk uji daya hantar listrik larutan, dalam hal ini garam dapur yang kita pakai untuk kita mau lihat hasilnya sudah ketika saklar dinyalakan, sahabat rumah belajar bisa lihat ya apa yang terjadi pada bola lampu dan elektroda. Ya, benar sekali ya. Bola lampu dapat menyala dengan terang. Sudah lihat cahaya terang bola lampunya? Ya, kemudian kita lihat juga pada larutannya munculnya gelembung gas pada larutan. Ya, benar sekali Petra. Gelembung gas bisa muncul pada elektroda dan larutannya. Oke ya. Jadi, ada yang bisa tahu ini larutan apa tadi? Ada yang bisa tahu larutan apa? Larutan apa ini anak-anak? Berdasarkan identifikasi yang sudah tadi Ibu kasih, ya, larutan elektrolit, benar sekali ya. Sorry, mohon maaf. Kemudian Pak, boleh kita lanjutkan lagi? Boleh kita lanjutkan lagi Pak, untuk larutan glukosa. Coba kita lihat larutan glukosa. Oke, perhatikan dengan baik
anak-anakku. Pada saat kondisi saklar belum dihidupkan, lampu masih mati dan tidak ada munculnya gelembung gas pada elektroda. Mari kita sama-sama menguji daya hantar listriknya. Apakah larutan glukosa ini termasuk larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit? Ya, boleh saklarnya dinyalakan, Pak? Iya, perhatian. Oke, lampunya tidak bisa menyala ya. Kemudian, coba kita perhatikan pada larutan dan elektrodanya. Tidak ada munculnya gelembung gas ataupun di larutan ataupun di elektrodanya ya. Oke, jadi sudah bisa, ada yang bisa jawab ini larutan elektrolit atau non-elektrolit nih? Coba, siapa yang bisa jawab? Oke. Ada yang bisa jawab, chat aja langsung. Ini larutan elektrolit atau non-elektrolit? Oke, non-elektrolit ya. Kalau sudah seperti itu berarti termasuk larutan non-elektrolit ya. Oke, so. Oke, sekarang sudah bisa pastikan ya mana larutan elektrolit, mana larutan non-elektrolitnya ya. Oke, sekarang waktunya kita kuis sebelum kita menutup pelajaran hari ini. Waktunya kita kuis. Pak, boleh masuk di quizsis.com? Boleh ya, Pak? Masuk gambar. Ini waktunya kita kuis. Kuis itu saya persiapan cukup banyak, tapi kita mainnya hanya sekitar 5 soal saja ya. Untuk menguji apakah siswa-siswa udah paham belum tentang materi yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Oke, kita masuk di kuisis. Untuk sahabat rumah belajar sekalian di rumah, boleh langsung join masuk di kuisis.com. Ya, sekali lagi, silakan masuk di kuisis.com ya. Boleh semuanya ya, quizzes.com, kita mau quiz, kemudian join masuk sama-sama rame-rame ya. Oke, boleh ya sahabat rumah belajar sekalian. Ya, kita mau quiz sama-sama, masuk di quizzes.com, dan kita mau quiz sama-sama ya. Quiz ini supaya sahabat rumah belajar menguji apakah tadi yang Ibu terangkan, sahabat rumah belajar sudah paham belum? Ya, kita kuis sama-sama ya. Kuis ini ada sekitar hampir 5 nomor aja. Kita main daya hantar listrik, Pak. Bukalen. Larutan elektrolit, mohon maaf. Larutan elektrolit. Bukalen. Ya. Bukalen. Hadiahnya apa, Bu? Hadiahnya apa ya? Beranak anak ya? Iya. Iya, itu Bu. Hadiahnya. Harus hadiahnya ya. Oke, siapa yang bisa jawabnya benar ya, dapat pulsa. Untuk hadiahnya, kontak ke kalian aja ya. Bisa, untuk hadiahnya boleh kontak saya langsung pemenangnya. Oke, ya, mohon maaf. Pak Sodikin, siapa yang menang kuis ini, nomor handphone saya tera di sini, langsung kontak saya. Hadiahnya langsung dikirim. Oh, iya. Ya. Oke, boleh ya masuk. Boleh pada ya hantar list larutan elektrolit. Oke, larutan elektrolit di kuisnya. Larutan elektrolit. Oke, semuanya para siswa sekalian, sahabat rumah belajar, boleh masuk di quizzes.com. Sekali lagi ya, Q-U-I-Z-I-Z-Z ya. Oke, .com. Boleh ya semuanya, kita mau quiz sama-sama. Ada yang sudah bisa masuk atau ada yang masih trouble, boleh dikasih info biar dibantu. Pemenangnya boleh langsung kontak di nomor kontak saya ya. Setelah ini boleh ambil nomor kontak saya.
Yang menang silakan hubungi saya secara japri. Oke, saya tunggu untuk yang mau ikut kuis untuk materi larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, segera bergabung bersama dengan saya. Oke, yang mau tahu caranya boleh langsung masuk di browser, ya, masuk di browser, masuk di link quizzes.com, ya. Ya, sekali lagi masuk di quizzes.com. quizzes.com, ya, untuk lebih mudah lagi. Oke, di sana nanti kita join sama-sama. Sahabat Rumah Belajar semuanya join. Siapa yang berhasil menduduki poin pertama, dia yang dapat hadiahnya nanti dari saya. Oke, ya guys, ya. Ya, benar sekali. Ini sudah ada yang chat quizzes.com. Pak, boleh elektrolit, Pak? Oke, larutan elektrolit. Oke. Tahu. Tahu, Bu. Iya, pakai kuisis. Larutan elektrolitnya ini ya, Bu, ya? Iya, benar sekali. Iya. Benar sekali, Dek Meliani, di quizzes.com, ya. Sekali lagi di quizzes.com, join, nanti ada password yang harus kalian isi. Oke, quizzes.com, ya. Oke, quizzes.com, masuk di browser, kemudian masuk di link quizzes.com, sekali lagi. Halo, Pak. Pak Sodikin, dengan suara saya, Pak. Halo, Pak Sodikin. Pak Sodikin. Nanti kita lihat kodenya, ya, passwordnya, ya. Sebentar lagi, ini masih... Sebentar, ya. Connection-nya lagi ini. Halo, Pak Sodikin, dengan suara saya, Pak. Ya, Bu, gimana, Bu? Dengar suara saya, Pak? Dengar, Bu. Oke, Pak, tolong praktiknya, Pak. Bisa. Oke. Iya. Oke. Play. Siap. Oke, semuanya join the game. Oh, sebentar, Pak. Pak, sebentar. Ini, Pak, sebentar. Masuk dulu, lihat. Semua siswa masuk, lihat kodenya dulu, Pak. Sorry. Masuk, keluar dulu, keluar. Oke, join the game dulu. Larutan elektrolit, Pak. Oke, klik. Yaudah, itu kan SMA juga. Challenge the friends. Ini coba challenge the friends, Pak. Oke, start game. Baik, oke. Semuanya boleh masuk dengan menggunakan kode di atas, ya. Kodenya 2434-0738. Ya, sekali lagi. Oke, silakan masuk di 2434-0738. Oke, Siva, welcome Siva. Udah masuk, ya. Novia juga. Aduh, keren banget. Ayo, yang lain mana? Oke, yang lainnya dong. Baik, yang lainnya boleh
Kita sudah punya 5 player di sini yang sudah join. Oke, thank you ya buat Arisal. Eva juga, terima kasih udah masuk, udah join. Oke, thank you ya yang sudah join. Oke, kodenya 24340738 ya. Ren, halo. Kita sudah punya 8 player, masih mau gabung lagi boleh? Ayo, masih mau gabung lagi? Oke, kalau udah segitu 9. Satu lagi kita mulai. Satu lagi kita mulai. 10. Ada lagi yang masih? Sorry, 11. Aduh, kayaknya ini masih... masih mau gabung banyak ya. Yuk, gabung yuk. Ayo, gabung. Supaya rame-rame. Oke, Muhammad Rafli, welcome. Di quizzes.com kita mau main quiz sama-sama untuk larutan elektrolit yang baru saja tadi kita bahas ya. Oke. Pak Sodikin dengar suara saya, Pak? Bu, kita play aja, Bu. Iya, play, boleh. Dengan 13 player, kita mau main ya. Kita mau main quiz. Oke, okay, let's the begin, start. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan menjawab. Oke. Okay. 10 detik ya waktunya. Oke. Kita lihat siapa yang jawabannya benar. Oke, kita lihat siapa yang jawabannya benar. Next. Oke, jawabannya apa ya? Apa yang di urutan pertama? Eva tadi ya? Pernyataan yang benar tentang elektrolit adalah, ya. Oke, kita lihat jawabannya. Pernyataan yang benar tentang elektrolit. Tadi sudah di ini ya, sudah dikasih tahu di materinya, pasti tahu. Ini nggak mungkin salah. Oke. Suripno, ya, Suripno yang jawabnya benar. Oke, hasil uji daya hantar listrik larutan terhadap larutan A dan B diperoleh hasil berikut. Larutan A, lampu menyala dan terbentuk gelembung-gelembung gas. Larutan B, lampu tidak menyala dan terbentuk gelembung-gelembung gas. Kesimpulan yang dapat ditarik dari data tersebut. Oke. Okay. Ya, lihat dong jawabannya. Siapa? Eva lagi. Oke, okay, next. Aduh, kita mau lanjut. Pak Sodikin. Halo, Pak. Pak Sodikin. Ya, Bu. Waktu kita masih bisa atau belum? Udah nggak bisa ya waktunya? Kita tunggu sampai habis aja, Bu, ya. Sampai 25 pertanyaan, ya. Iya, bisa, Pak. Boleh, ya? Boleh. Oke, thank you, Pak. Oke, baik, sahabat rumah belajar. Kita lanjut ya untuk melatih pemahaman kita tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kelompok saat berikut dapat menghasilkan arus listrik. Yakni apa tuh, sahabat rumah belajar? Ayo. Tadi udah dikasih tahu ya, tapi lewat rumus kimianya. Nah, ini masih jawaban yang benar adalah, ayo.
Oke, siapa yang jawabnya benar tadi? Arisal, Arisal. Arisal hebat nih, Arisal. Oh, ini pernyataan yang kurang tepat untuk larutan elektrolit. Yang kurang tepat ya. Mengandung ion-ion positif dan negatif yang bergerak bebas, tadi sudah dibilang ya, tadi sudah di ibu sudah kasih tahu. Dapat terurai menjadi ion positif dan ion negatif, berasal dari senyawa ionik dan senyawa kovalen, dan terlistrik tergantung pada berat molekulnya. Tadi kalau sahabat rumah belajar ikut dari pertama pasti sudah tahu ya. Arisal lagi nih, Arisal. Ya, di antara larutan berikut yang bersifat konduktor listrik adalah, ya, konduktor listrik. Berarti pengantar listrik yang baik ya, sifatnya. Etanol, asam sulfat, glisterin, larutan urea, dan sukrosa. Ayo pilihannya. Oke, asam sulfat. Dereng, benar ya. Siapa yang jawab asam sulfat? Yang itu sudah selesai menjawab semua pertanyaan ya, Bu? Ya. As Rizal tadi sudah selesai menjawab semua pertanyaan ya. Ini sudah 6.000. Ya, ya. Oh, iya, iya, iya. Oke, berarti sudah ya Rizal yang menang ya, Pak. Kita lihat hasilnya senek sampai habis, Bu. Ini bertambah terus. Iya, Rizal, Rizal, Rizal. Oke, Pak. Oke, sahabat. Saya selesaikan dulu ya, Bu, semua pertanyaannya, Bu. Poin yang paling tinggi di rumah belajar ya. Ya. Rp7.960. Saya selesaikan sampai pertanyaan terakhir dulu ya, Bu. Ini baik nih. Oke. Bu, kalian mungkin bisa sekaligus dibahas kenapa jawabannya benar, kenapa salah. Ya. Oh, ini emang waktunya masih cukup ya, Pak? Masih, Bu, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Oh ya, thank you ya. Soalnya takut kalau waktunya. Oke, sahabat rumah belajar. Kita sampai di larutan yang ke nomor 11 ya. Lampu pada alat uji menguji elektrolit tidak menyala ketika elektroda dicelup pada larutan CH3COH ya. Tetapi terdapat gelembung gas pada elektrodnya. Pernyataan yang benar adalah larutan CH3COH ini termasuk non-elektrolit. Alat pengujinya tidak bekerja dengan baik. Sedikit sekali larutan CH3COH yang terionisasi, CH3COH tidak dapat mengantarkan listrik dan larutan CH3COH sudah rusak ya. Jadi misalnya di sini kan ketika elektrodanya dicelupkan dalam larutan CH3COH, apakah larutan larutan itu pernyataan yang benar seperti apa? Nah, sedangkan di sini larutan CH3COH sendiri itu dia termasuk larutan elektrolit lemah ya. CH3COH ini dia elektrolit tapi dia elektrolit lemah. Berarti sedikit sekali larutan yang CH3COH ini yang terionisasi. Jadi dia terionisasi hanya sebagian ya. Jadi sahabat rumah belajar sudah paham kan tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan, karena CH3COH ini
dia tergolong larut. Halo. Iya, oker dijelaskan gitu di rumah belajar tadi dijelaskan orang cuman ngadengin doang sambil belajar. Iya. Belajar. Mungkin penjelasannya bisa dipercepat Bu kalian. Halo Bu Kalen. Bu Kalen masih di sana Bu? Sekarang kimia. Oke Pak, halo Pak. Halo Pak. Bu, agak dipercepat sedikit Bu penjelasannya. Iya. Iya, jadi untuk soal nomor 14 ini larutan jika data tersebut pada saat kita melakukan uji coba lampu tidak bisa menyala dan tidak muncul gelembung gas, otomatis larutan ini disebut dengan larutan elektrolit, non-elektrolit ya. Karena larutan ini, larutannya itu tidak bisa, senyawanya tidak bisa terurai sempurna ya semuanya. Makanya dia tidak dikatakan larutan elektrolit. Di samping itu dia tidak bisa mengantarkan listrik ya. Makanya lampu tidak bisa menyala dan tidak ada gelembung gas ya. Oke. Arisal masih diunggulkan ya. Oke. Empat macam larutan konsentrasinya sama. Ya, lihat tabel di atas. Oke, kita lihat. Ini larutan non-elektrolit ke non-elektrolit ya. Jadi P ya cepatnya. Nah ini kalau lampunya redup dan tidak muncul gelembung gas ya, ini ada kemungkinan larutan tersebut ada larutan apa, air, sirup air, urea air, gula air dan cuka. Berarti ini kita lihat larutannya ini pasti larutan elektrolit lemah ya. Ya kita lihat larutan elektrolit lemah ya. Asam, cuka tambah air ya. Ini Pak Sodikin, ini banyak yang bilang nggak ada gambarnya nih Pak. Koneksinya nggak ada gambar. Iya Bu. Bentar. Ben, Ben. Halo Pak. Ya. Gimana ada gambarnya hilang katanya? Gambar di kuisisnya atau gambar di Webex-nya ya yang hilang? Gambar di kuisisnya Pak. Kalau di kuisisnya berarti koneksi peserta ke kuisisnya terhambat. Putus ya? Iya. Ini isinya lagi. Cepat aja kali ya Bu sampai nomor 25 biar langsung ketahuan apa pemenangnya. Iya, iya. Oh. Iya, Pak. Oke. Polisi itu. Cepat aja Pak waktu. Nah, ini dong.
Ini Arisal udah isi semua pertanyaan ya, Arisal. Winner is okay. Kita mau lihat pemenangnya. Pemenangnya okay, ya. Okay, this is the winner is ya, selamat ya. Oke, ini nomor kontak saya. Nanti Novia hubungi saya ya, Novia ya. Congratulations, anak-anak pintar semuanya. Thank you ya. Ya, cuma satu Bu yang dikasih dia. Karena posisi pertama ya, yang paling terbaik dari antara yang paling baik. Oke, okay, thank you ya semuanya sahabat Indonesia, sahabat rumah belajar yang pintar-pintar. Terima kasih atas kebersamaannya dalam kelas kimia bersama Ibu Alen Watimena, Duta Rumah Belajar Provinsi Maluku tahun 2019. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dan terjadi kesalahan teknis tadi. Semoga di kali besok kita bisa ketemu lagi semuanya pada sehat-sehat. Thank you so much semuanya. Thank you ya Pak Ahmad Sodikin. Ya Bu, baik. Dari sahabat rumah belajar, kalian telah bersama-sama mengikuti materi kimia dengan topik larutan elektrolit dan non-elektrolit bersama Ibu Kalen. Jika kalian masih belum jelas, kalian bisa hubungi Ibu Kalen untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya, kami akan ke materi selanjutnya wilayah waktu. Dan mohon maaf jika ada trouble di saat sajian Ibu Kalen dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.